Saya akan bacakan <coughs> Imam Az-Zahabi menyebutkan dosa besar ke-50 menyakiti kaum muslimin dan mencaci mereka. Dalil pertama surah Al-Ahzab ayat 58, naudzubillahi minasyaitonirrajim walladheena yu'dhuna yu almu'minina walmu'minati bighairi maktasabin faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubiina. Dan orang-orang yang telah menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kata ulama tafsir, setiap ada ancaman dosa berarti ada ancaman hukuman siksaan. Walaupun dia sudah taubat, tetap ada proses pembersihan. Apalagi kalau tidak taubat. Kemudian juga dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah yang maha tinggi dan maha pengurah mengingatkan, A'udhu billahi minasyaitan rajimu wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'da al-ayat. dan jangan kalian saling mencari-cari keburukan dan jangan menggunjing satu sama yang lain ada masalah yang sedang dihadapi datang ke orangnya tanyakan langsung clear tidak usah berbicara di belakang kena Yesus memata-matai hukumnya haram tidak boleh sama sekali bahkan dianjurkan oleh para ulama pada saat menafsirkan ayat ini mereka mengatakan sangat dianjurkan setiap muslim untuk menurunkan pandangannya bukan hanya dari lawan jenisnya tapi dari hal-hal yang dimiliki oleh seorang Muslim yang bisa membuat hatinya jadi iri, misal kalau dia lihat kendaraan orang hatinya hasut, dia harus turunkan pandangan, jangan lihat kendaraan itu, atau dia lihat rumahnya seseorang mewah, maka dia takut hatinya hasut, dia alihkan pandangan matanya, sampai seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar lawan jenis, tapi apa saja yang membuat bisa menyakiti seorang Muslim maka dihindarkan. Pernah ada sahabat jalan di pasar Madinah, tidak niat apa-apa pedangnya dia lup, dia tidak punya sarung pedang tidak disarungin maka ditaruh di pinggangnya lalu Nabi SAW untuk lihat mengatakan beritahukan orang itu supaya dia membungkus pedangnya jangan sampai dia menyakiti muslimin padahal dia tidak niat apa-apa orang itu bukan niat mau mengganggu bukan niat mau apa tapi siapa tahu bisa menjadi penyebab maka ini sudah cukup untuk dilarang dalam Islam maksud dalam tajasus teman-teman sekalian adalah memata-matai profesi seseorang ya dia menikah dengan siapa Ya, kenapa dia menikah, kenapa dia cerai, kenapa dia kerja, kenapa kulitnya putih, kenapa mukanya begitu, kenapa rambutnya begitu? Nggak ada urusan sama kita. Ya. Yang kita perlu luruskan, kalau seandainya itu melanggar agama, luruskan. Itu kewajiban kita, tapi kalau tidak, tidak ya usah. Tidak usah mencampuri urusan orang lain. Makin kata ulama, seseorang Muslim mengurung dirinya di tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah kepadanya, maka makin selamat dari dunia dan di akhirat kata Urwa bin Zubair rahimahullah menasihati seseorang, dia bilang saya nasihati kamu untuk kamu menjadi raja di dunia dan raja di akhirat, kata orang itu kebetulan orang itu miskin, dia bilang saya tidak mau, wahai imam saya tentu mau jadi raja kata dia, zuhudlah terhadap apa yang di tangan orang di dunia maka secara otomatis, jangan ganggu orang, jangan kau berharap ambil punyanya orang lain, jangan kau gunjing, jangan giba, jangan masuk ke wilayahnya orang lain. Maka kau akan jadi raja di dunia, karena kau tidak punya masalah sama orang lain, dan kau akan jadi raja di akhirat, karena kau akan dimasukkan surga oleh sang pencipta. Jadi iman teman-teman, makin kita aman dari masalahnya orang lain, makin baik. Jangan campur itu semua. Ada orang subhanallah memang sibuk mencari itu. Selalu menyiapkan musuh untuk dia. Dan tidak ada manfaatnya sama sekali sama ini musuh, sama itu musuh, sama ini musuh tidak ada sama sekali manfaatnya buat dia maka ini akan menjadi masalah dan dikatakan sama, maknanya kurang lebih memata-matai melihat dengan mata sementara menggunjing adalah sengaja mengucapkan aib yang ada pada diri saudara muslim kita